السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم اصرح صدورنا وتزوس عن سيئاتنا وهب لنا فهم آدم عليه السلام وهب لنا فهم نوح عليه السلام وهب لنا فهم ابراهيم عليه السلام وهب لنا فهم موسى عليه السلام وهب لنا فهم عيسى عليه السلام وهب لنا فهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهب لنا فهم الانبياء والمرسلين وهب لنا فهم السلف الصالح Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazna idha syi'ta sahla Rabb israh li sadri wa yassir li amri وَأَهْلُ الْأُخْضَةَ تَمْ لساني يَفْقَهُ قَوْلِ رَبِّي سيدنا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أما بعد صدر صدراء إن سموكا رحمة الله سموكا دي الله سبحانه وتعالى وسموكا دي باركهي الله سبحانه وتعالى Februari 2017 Kami punya acara sederhana Mengumpulkan karyawan Membagi menjadi tiga kelompok Untuk acara sederhana Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mancing bukan acara istimewa, acaranya sederhana, tapi kita belajar sesuatu yang berharga. Masing-masing delapan kelompok, acaranya cuma mancing dan waktu dikasih kesempatan hanya satu jam saja. Yang istimewa, satu hari sebelum acara, saya minta silahkan berkoordinasi. Silahkan menyusun strategi bagaimana cara menang untuk mancing besok hari. Pada hari hanya hanya satu jam, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Hasil yang didapatkan kelompok satu dapat 3 kilo. Kelompok dua dapat 1, 2 dapat 1,2 kilo kelompok tiga dapat satu setengah kilo. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang menang kelompok mana? Ini jam 11 lah ya. Suasananya sudah mendekati lapar. Suasananya sudah mulai memanas. Yang menang kelompok mana? Kelompok satu, tiga kilo. Maka saya tanya kepada ketua kelompoknya, "Apa yang Anda lakukan sampai Anda dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka ia cerita, "Ustadz, saya minta seluruh kelompok saya malam hari mereka bertahajud minimal lima rekaat dengan witirnya. Saya minta mereka tidak tertinggal dua rekaat sebelum subuh." Rakaat al-fajr khairu minat dunya wa subuh saya minta mereka sudah membaca satu juz. Urusan mancing Bapak Ibu bukan penting banget tapi satu juz dan mereka diminta untuk salat duha 8 rakaat. Tidak selesai sampai di sini sebelum berangkat masih diminta bersedekah 5.000. Untuk mengawali hari itu dengan sedekah pagi akan mendapat doa malaikat. Puncaknya yang mereka lakukan, Ustaz, kami sudah sepakat. Ikan pertama yang kita dapatkan dari hasil mancing ini, kita akan sedekahkan kepada kelompok yang kedua. Ikan yang kedua, hasil pancingan kita, kita akan sedekahkan kepada kelompok tiga. Ya maaf sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Saya angkat bicara Ini layak menjadi juara Kalau pekerjaan ini dilakukan Oleh siapa saja di antara kita Maka bukan hanya menjadi juara mancing Tapi juara kehidupan Hijrah kita untuk mengubah sejarah hidup kita hijrah kita untuk membuat perubahan andai kata catatan manusia ini luput mencatat sejarah kita wallahi para malaikat Allah tidak pernah luput untuk mencatat sejarah-sejarah kita siapa yang ingin berubah siapa yang ingin menorehkan sejarah maka Allah sebut di dalam surat Fatir ayat 29 Untuk mengukuhkan cerita singkat dan sederhana tadi Bapak Ibu silahkan dilihat dan diperhatikan Fatir ayat 29 A'udhu billahi syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Innal ladhina yatluna kitab Allah <tuh> Wa aqamus salah Wa anfaku mimma razaknahum sirra wa alaniyah Yarjuna tijaratan lan tabur. Ayat yang ke-30 liwaffiyahum ujurahum min fa wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya mereka yang selalu membaca kitabullah Orang yang selalu baca Quran satu harinya satu juz, dua juz, tiga juz, empat juz, lima juz, enam juz, sampai sepuluh juz. Wa'akamu sholah, dia tegakkan salat yang wajib disempurnakan, yang sunnah ia berusaha mengerjakan. Wa'angfaku dan dia bersedekah, sirra wa baik dengan secara sembunyi-sembunyi, ataupun dengan secara terang-terangan tabur hakikatnya mereka sedang mengadakan transaksi transaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan status transaksi tidak pernah merugi kalau ia seorang bapak tidak akan pernah menjadi bapak yang merugi kalau ini sebuah keluarga tiga amalan ini membawa amalan yang tidak membuat keluarga ini merugi kalau Bapak Ibu seorang pengusaha, tiga amalan ini akan mengantarkan kita sukses, tidak pernah merugi. Siapa saja yang ingin meniti tangga hijrah, melewatkan tiga amalan ini, dijamin akan gagal. Istiqomahnya sulit untuk bisa dijaga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini sebagai pilar, sebagai pegangan. Mahasiswa yang selalu menggunakan tiga amalan ini Mahasiswa yang bakal disukseskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kitab Allah Wa aqamus salah Wa anfaku mimma razaknahum sirra wa alaniyah Inilah syarat, inilah harga, inilah transaksi yang membawa kepada Yarjuna tijaratan lantabur Transaksi dengan Allah subhanahu wa ta'ala transaksi yang tidak pernah merugi, dunianya tidak merugi, akhiratnya tidak merugi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ada kekhawatiran ketika kita ini melangkah ke hijrah. Padahal dengan hijrah ini sudah banyak yang kita korbankan baik rasa, baik tenaga, baik harta, bahkan mungkin nyaris mempertaruhkan nyawa kita untuk memilih, memenangkan pilihan hati kita. Kepada jalan Allah SWT, kepada Islam, ia memenangkan pilihannya untuk diatur dengan cara Islam, memenangkan pilihannya kepada yang diajarkan Rasulullah dalam hidupnya. Harganya mahal, ada yang sampai kehilangan rumah gara-gara hijrah, ada yang kehilangan usaha, investasi, tanah. Ada yang kehilangan tempat mencari nafkah Dan tidak lama nanti akan hadir Saudara-saudara kita Yang mau menukar popularitasnya Dunia keartisannya Untuk memilih jalan ini Mereka hadir dalam rangka untuk menguatkan kita Dan kita hadir untuk menguatkan mereka Iman tidak bisa dijaga dengan sendirian Iman bisa kita jaga dengan cara berjamaah Dengan cara uhuwah dengan kebersamaan, lihatlah dan tataplah mereka. Mereka punya dunia, mereka punya popularitas, mereka punya segalanya, tapi berani mereka tukar untuk memilih jalan hijrah ini. Apa yang kita punya, nggak punya apa-apa. Kalau kita tidak berani menukar, rasa-rasanya kita malu. Hadir kita dengan jumlah yang banyak, menguatkan mereka hadir mereka kepada kita menguatkan jalan kita inilah amanu wa amilu iman yang selalu kita jaga secara berjamaah amal sholah yang kita jaga berjamaah dengan cara ini kita bisa tawa sobil hak tawa sobil sober saling menasihati nasihat tidak identik dengan tausiah nasihat tidak identik dengan kata-kata nasihat tidak identik dengan tulisan boleh jadi kehadirannya boleh jadi keadaannya boleh jadi pilihan, boleh jadi rekam jejaknya. Ini justru memberikan tausiah yang luar biasa di dalam kehidupan kita sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Saya kembali kepada tiga amalan ini yang mudah-mudahan tiga amalan ini ada di setiap diri kita, ada di keluarga kita, ada di kampus-kampus kita, ada di perusahaan-perusahaan kita karena ini syarat mutlak untuk tidak dirugikan. satu pagi saya selesai dari salat subuh, mohon maaf saya banyak bercerita karena lebih mudah untuk dicerna. Sepulang dari masjid, saya dihentikan seorang bapak. Ustadz, mohon berkenan singgah ke rumah. Saya sudah sampaikan, saya ada jadwal kajian hari ini, mohon maaf tidak ada waktu. Tapi tetap memaksa, Ustadz, tolonglah berkenan. Hanya segelas kopi selesai, silahkan Ustadz izin. Ya karena dipaksa Bapak Ibu saya akhirnya nggak enak juga Sampai di rumahnya dibuatkan kopi Cuma kopinya panas banget begitu ya Habis mendidih gitu ya Pantes saja bilang secangkir kopi saja Panas Ya tetap lama akhirnya Nunggu panasnya selesai Baru satu seruput bisa diminum Tiba-tiba ia tanya Bapak Ibu Ustadz umur saya berapa? Allahu garim, ini pagi-pagi pada subuh ini sudah main tebak-tebakan. Tapi menarik ini, jarang-jarang ada orang yang bertanya dan membuat tebak-tebakan begini. Saya lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki, berarti bapak usianya 60 tahun. Salah. Saya 86 tahun, Allahu akbar. Kaget sih, sehat rambut masih hitam segar biasa olahraga setiap ahad naik sepeda 10 kilo jalan turun tapi nanti pulangnya sepedanya dinaikkan bis Oh gitu cuma bisa siapa saja coba mana yang 86 tahun saya pengen lihat naik sepeda beneran loh ya bukan sepeda pencitraan loh ya naik sepeda beneran sehat saya tanya apa rahasianya? Ada amalan apa yang Bapak lakukan sampai seperti ini? Ustaz, setiap jam 2 malam saya bangun. Terus, saya bangunkan istri. Saya curiga juga bu, ngapain bangunkan istri pak? Ustadz, saya pengen jadi pasangan dunia, saya juga pengen jadi pasangan akhirat. Kalimatnya romantis sekali. Begini nih pasangan dunia, pasangan akhirat. Jangan bapak bangun, istrinya nggak dibangunkan. Istri bangun, suaminya nggak dibangunkan. Ajaklah berdua untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bapak lakukan bersama istri? Saya baca Quran. Habis itu saya sholat. Habis itu, saya nangis. Habis itu, saya ngemis. Bapak ngemis apa? Sehat, rezeki lancar, anak-anak sukses, dan lain sebagainya. Mohon maaf Bapak, berapa tahun Bapak memulainya ini? Itulah Ustadz, saya terlambat memulainya. Saya baru memulai ketika usia 40 tahun. Usia 40 tahun baru memulai, hari itu usianya 86 tahun 46 tahun istiqomah rasa-rasanya kita kecil di hadapan beliau saya tidak peduli ustadz siapapun kiai manapun, ulama manapun kalau bertemu dengan sosok yang 46 tahun istiqomah dalam kiamulail istiqomah dalam tilawah dan istiqomah dalam kebaikan kita jadi kecil itu ya. malu saya tahu sebenarnya ahli kiamulail, lail, ahli tahajud, ini stempelnya ini anti gagal. Jadi kalau bapak ibu ketemu dengan mahasiswa yang ahli tahajud, ndak usah disemangati, mesti sukses. Kalau kita ketemu keluarga ahli tahajud, ndak usah kemana-mana kita kasih tempat tepan, pasti sukses. Tapi ahli-ahli saya pengen tahu, saya tanya. Putranya berapa pak? Tiga set. Kerja di mana? Malu Ustaz Anak-anak saya kuli. Bapak ibu percaya enggak? Bapaknya ahli tahajud, 46 tahun istiqomah tahajud tidak pernah absen satu malam pun. Kemudian anak-anaknya kuli. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tidak percaya, saya lebih tidak percaya lagi kejar lagi. Kuli di mana? Yang pertama di London. Yang satu di Jepang. Yang satu di Jakarta. Bapak Ibu, di London kira-kira jadi kuli apa? Di Jepang itu jadi kuli apa? Dan sampai hari ini mereka masih mengadakan reuni dan reuni keluarganya adalah salat tahajud bersama. Allahu akbar. Ya yeah. Sudah mendekati waktu salat Jumat. Padahal kita baru mukaddimah Bapak Ibu ya. Baru mukaddimah. Saya kembali menekankan Bapak Ibu, saya sudah sebut Ya teluna kita Allah, akong Kalau dulu pada zaman Rasulullah para sahabat itu diwajibkan 13 tahun kiamulail itu untuk merubah. Saya tunjukkan kepada bapak ibu, silahkan dicoba, tapi dosisnya tolong diukur. Kenapa kita sudah tahajud belum membawa perubahan? Karena di surat Muzamil sudah ada penjelasan. Barangkali kita kurang teliti ngelihatnya: sholat malam, sholat tahajud yang membawa perubahan itu dosis minimal sepertiga malam. Kalau lebih cepat lagi separuh malam. Kalau pengen eksekutif super cepat dua 3 malam. Kumilaila illa kalila bangunlah malam walaupun sebentar nisfahu separo awingkus minhu kalila sepertiga auzit alaihi atau kalau kamu tambah dari separo dua pertiga Ngapain kita pada separuh malam sepertiga malam dua per tiga malam waratilil tartila bacalah Quran tartilah kamu membaca Quran untuk apa inna sanulki kaulan takila kalau itu kamu lakukan kamu akan menguasai dunia kalau itu kamu lakukan kamu akan membawa perubahan kalau itu kamu lakukan, kamu punya kekuatan untuk menggerakkan perubahan, bukan hanya satu keluarga, bukan hanya satu negara, bahkan dunia. Al-Qur'an adalah mukjizat. Kalau kita tidak kembali kepada mukjizat kita, kita tidak kembali kepada Qur'an kita, tidak kembali kepada kekuatan kita yang sesungguhnya. Bapak Ibu kami sampaikan, sepertiga malam itu agar kita bertemu dengan Allah. Siapa yang kita temui yang punya seluruh manusia? Siapa yang kita temui yang punya dunia? Siapa yang kita temui yang menguasai semesta ini? Kita ngomong, ya Allah, aku hambamu di antara sekian banyak manusia. Butuh sukses dengan caramu, dengan kuasamu, dengan tanganmu. Antarkan aku kepada kesuksesan. Lipat dunia ini. Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Apa enggak menggetarkan itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Kalau cuma dekat dengan presiden, dekat dengan gubernur, dekat dengan wali kota, kekuasaannya terbatas. Bagaimana kalau kita dekat dengan yang maha punya, yang maha kuasa, yang dimiliki semua manusia dunia dan semesta ini. Kan jadi sangat percaya diri akhirnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pengen panjangkan tausiah ini, tapi mohon maaf waktu pula ini kita mendekati hari mendekati salat Jumat yang ketika kami sampaikan dan sekaligus kita harus praktekkan hari ini wa anfaqum mimma razaqnahum sirran orang yang akan diberikan kesuksesan tanpa kerugian adalah orang yang selalu bersedekah di mana saja bersedekah saya selalu terinspirasi kepada Jenderal Sudirman meninggal usia 36 sangat muda sekali tengok prestasinya Panglima besar jenderal. Di mana-mana kalau ada Jalan Sudirman mesti itu protokol. Yang saya dengar dari kakek kami Jenderal Sudirman itu satu-satunya pahlawan kita yang belum pernah tertangkap Belanda. Tapi ceritanya berbeda dari sejarah yang saya baca. Kata kakek saya karena Jenderal Sudirman punya ilmu namanya welut putih. Dipegang trucut. Begitu kami baca bukunya Jenderal Sudirman selalu melakukan tiga hal ini, sehingga dia selalu dijaga oleh Allah. SWT. yang pertama, selalu menjaga sholat. Yang kedua, Jenderal Sudirman selalu jaga wudhu. Yang ketiga, di mana tempat ia selalu bersedekah, seseorang di bawah naungan sedekahnya. Bapak ibu, kalau ada bencana, kalau ada sebuah musibah kemudian menghadiri kita. Siapakah yang paling selamat? Saya bisa menjamin yang paling ahli sedekah. Sedekah itu untuk menjaga kita di dunia, sedekah itu pula yang akan menjaga di akhirat kita. Seseorang di bawah naungan sedekahnya, maka jadikan sedekah ini sebagai perisai, premi yang akan menjamin setiap dari kehidupan kita. Mohon maaf saya mengajak Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Jumat, Sayyidul Ayam, Hari yang barokah, siang ini saya mengajak bapak ibu bersedekah sore nanti. Siang nanti kami bersama Ustadz Umar Mita, sorenya juga akan mengajak bersedekah lagi karena di waktu mustajabah harapannya semuanya bisa ikut, termasuk saya juga harus ikut bersedekah karena yang pengen masuk surga bukan hanya yang hadir, tapi semuanya juga pembicara juga pengen hadir itu. Jangan sampai semua jemaah dapat barokah, ternyata yang bicara nggak dapat barokah, ini kan rugi. Jadi kalau kami ngajak sedekah, semuanya, ustadznya juga yang berdiri juga, yang moto-moto juga, yang bawa kotak sedekah itu juga yang pertama mendahului. Jangan ayo sedekah, tapi dia nggak ikut sedekah. Semuanya karena kita pengen dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Jumat yang mubarakah pada hari ini. Ya, bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Siang nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi bersama dengan Ustaz Umar Mita bareng-bareng kita akan sampaikan lebih lagi rahasia-rahasia kita berubah, rahasia-rahasia kita bisa hijrah, rahasia-rahasia kita bisa istiqomah dan meraih kesuksesan yang lebih daripada yang sebelum-sebelumnya karena saya ingin kaum muslimin ini sukses dunia dan akhiratnya dan setiap yang hadir ini disukseskan oleh Allah SWT dalam kehidupannya Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh